Saya berada di Masjidil Haram sama Ustadz yang soleh, orang soleh, Syekh dari Madura, dengan jamaah. Saya panggilkan kepada wali youtuber. Wali youtuber harus bisa datang tahun ini untuk melaksanakan panggilan ibadah umroh. Mudah-mudahan beliau wali youtuber panjang umurnya, banyak rezekinya. Wali youtuber Yudi Setia, ke sini datang Yudi Setia, datang wali youtuber. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bertemu dengan orang soleh, orang baik, mutoib, Syekh Gus Aura dari Madura. Alhamdulillah beliau orang baik. Saya diantar kemana-mana sampai ke Jabal Rahmah sama beliau. Inilah perjuangan kita semua jamaah umroh PT Zeno. Mudah-mudahan Allah berkahi, panjang umur, banyak rezeki, anak-anak kita, istri-istri kita bisa jarak setiap tahun, ya Allah. Sugihkan kami, ya Allah. Sugihkan kami, ya Allah. Sehatkan jasad kami, badan kami, ruh kami, darah kami, ya Allah. Dan jamaah-jamaah kami, ya Allah, dari Indonesia, khususnya dari Lebak, khususnya dari Petir, semua bisa jarak ke makam Nabi setiap tahun, ya Allah, bisa umroh. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami mohon. Dan kami menjadikan diri kepada Rasul. Semua lapan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo kita barang-barang bersatu dengan Nabi. Tempat ijabah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Wah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa keluarga kami, dosa istri kami, dosa jamaah kami, ya Allah. Jamaah Genjlang yang dipimpin oleh Ustaz Ula, ya Allah. Dan youtuber, wali youtuber Setia Budi, Rudi Setia Budi, Yudi Setia Budi, supaya datang. Yudi Setia, supaya datang, ya Allah. Ya Allah, ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Iya karena budaya karena sebab yang sorot dan tanahin dari makhluk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah kita udah berjalan seminggu di Masjidil Haram melaksanakan umrah. Alhamdulillah sudah 4 kali sama jamaah PT Zeno. Kami memohon, kami meminta kepada Allah dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberkahan luar biasa, masya Allah, luar biasa, masya Allah, nikmat tidak ada bandingannya. Pada yang baca, yang mendengar doa saya, mudah-mudahan Allah mempercepat datang untuk bisa jarah ke makam Nabi. Mudah-mudahan jamaah saya Genjlang umumnya, jamaah dari Bayah, jamaah dari Rangkas, jamaah dari Tangerang, jamaah dari Petir, saudara-saudara saya, Kampung Taringgul, Pasir Batu, Wilayah Sinangsari, semua bisa berangkat ke makam Nabi. Jarah, inilah hebat-hebatnya, masya Allah, luar biasa. Saat dijabah, masya Allah, luar biasa. Tabarakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang banyak, disugikan harta kita, disugikan hati kita, anak kita, putra kita, jamaah kita bisa jarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon keberkahannya dari syafaat Muhammad. Mudah-mudahan hati kita diberi kesabaran, ketabahan, keikhlasan. Yang pertama kita mohon ampunan dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, dosa jamaah kita, dosa istri kita, semua. Mudah-mudahan ahli kubur, ahli kubur. Dari sejaknya Nabi Adam AS meninggal sampai sekarang, mudah-mudahan Allah ampun dosanya dan angkat derajatnya. Kita semua bisa jarah ke makam Nabi Muhammad SAW di setiap tahun. Saya yang bernama Ustaz Anang dan wali youtuber Yudi Setia, mudah-mudahan bisa berangkat jarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.